Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mr. Grad, yaitu channel yang menyediakan banyak tutorial di sini ya. Yang mana tutorialnya itu khususnya di HP Android atau tutorial lainnya yang mungkin lagi dicari orang ya. Insyaallah ini akan selalu update setiap hari di sini, yaitu video tutorial. Untuk kalian yang ingin bertanya atau merequest mengenai tutorial, Anda bisa berkomentar di bawah video ini. Nanti insyaallah akan saya buatin tutorial yang Anda inginkan itu. Karena setiap hari ada video baru di sini. Nah, kalau orang lain mungkin uploadnya itu 1 minggu 2 kali atau 3 kali, bahkan sebulan kan. Tapi di sini di Master Grad, setiap hari saya akan upload 1 video mengenai tutorial. Oleh karena itu, pastikan Anda sudah berlangganan di channel saya ini ya, Mr. Grad. Tekan subscribe atau langganan agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk video kali ini sesuai judul ya, yaitu saya ingin mengajari Anda yaitu caranya untuk mengatasi HP Android kalian supaya tidak panas ya, atau menghilangkan panas di HP Android dengan secepat kilat. Nah, gimana caranya? Caranya untuk meredakan panas di HP Android itu sangat mudah ya, yaitu untuk menghilangkan panas di HP Android atau meredakan panas di HP Android dengan secepat kilat ya, sangat cepat sekali itu, mudah ya, yaitu letakkan HP Android kalian itu di kulit ya, ditempelkan di kulit kalian, entah di tangan atau di perut, ke kaki, ke tangan, atau kemana saja. Kalau saya pribadi itu saya letakkan di perut ya, karena ya sekalian buat panas-panas, buat anget-anget gitu. Kalau perutnya anget kan enak, kadang kalau pas hawanya dingin itu ditempelin HP yang panas itu di perut atau di kulit, di tangan, di kaki yang bawah itu kan enak, dan itu saya jamin langsung hilang panasnya, itu langsung cepat hilang. Kalau nggak percaya silakan Anda coba sendiri, ini saya praktekkan ya, saya lakukan ini apa setiap hari, setiap kali ketika HP saya panas itu langsung saya tempelkan di perut. Nah, setelah saya tempelkan di perut itu panasnya di HP Android itu langsung hilang, bener-bener adem seperti itu. Oke, kiranya cukup kali ini saja ya video untuk meredakan panas di HP Android dengan cepat tuh seperti ini ya. Silakan dicoba dan dipraktekkan sendiri di rumah ketika HP Anda sedang panas. Oke, sekian dari saya, tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.